Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya Alarm Motor Cirebon. Baik teman-teman semua, kali ini saya ada Keyless Yamaha Nmax Aero Flexi Frigo ya. Ini contoh menggunakan modul dan remote Honda PCX 150 remote yang 3 tombol ya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin coba jelaskan ciri atau tanda saat baterai remote-nya ini lemah ya. Saat kondisinya lemah baterainya, dia ada ciri saat teman-teman putar ke kontak on, indikator smart key dia akan berkedip 5 kali. Nah, itu salah satu ciri baterai remote ini lemah. Segera kita lakukan penggantian. Nanti untuk tipe baterai yang kita gunakan untuk jenis remote Honda PCX 150 CR2032 ya. Nah, ini tipe baterai yang kita gunakan di remote Honda PCX 150 atau 160 juga sama ya tipe baterainya, CR2032. Nah, saat teman-teman remote-nya hilang, jatuh, atau tidak ada, motor masih tetap bisa dinyalakan dengan cara memasukkan 9 digit kode PIN atau kode barcode remote-nya. Jadi masing-masing remote ini ada kode PIN atau kode barcode. Ini buat mode darurat saat remote hilang, jatuh, tidak ada, atau baterai benar-benar kehabisan dan tidak nyala sama sekali ya. Nah, oke. Baik, teman-teman semua, saya akan coba praktekkan ya. Saya gunakan remote yang ini ya, yang tidak ada gantungan. Ini kondisi baterai remote ini lemah ya. Nah, ini lemah. Kita coba praktekkan. Nanti kita gunakan juga, nyalakan dengan kondisi baterai yang prima. Nah, yang full ya, yang masih oke kondisinya. Remote yang ada gantungannya, kondisi baterainya prima atau full. Nah, yang ini sudah lemah. Baik, saya akan coba gunakan yang ini dulu. Ini saya matikan. Oke, pencet merah. Ini saya aktifkan. Nah, anggaplah teman-teman sedang menggunakan remote yang sudah di setting atau yang sudah sinkron. Nah, kita coba aktifkan knob atau kontaknya. Pencet satu kali. Ya. Kemudian putar ke kontak on. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Dia kedipan 5 kali. Untuk indikator smart key tidak mesti harus warna biru ya. Kadang ada beberapa yang warna hijau, warna merah. Tapi intinya saat diaktifkan kemudian dia menyala, nah itu lampu indikator smart key. Nah, saya akan coba putar seperti ini kontaknya ya, biar lebih mudah. Saya ulangi, saya matikan dulu. Nah, saya gunakan remote yang ini. Anggaplah remote yang sekarang saya pegang ini teman-teman sedang gunakan. Kemudian kita aktifkan. Nah, kemudian teman-teman putar ke kontak on. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ada tanda seperti itu saat teman-teman putar ke kontak on, ada kedipan 5 kali, itu ciri yang kita harus mengenali tandanya ya. Nah, ya, salah satu tanda tadi ya mengindikasikan bahwa baterai remote ini lemah. Nah, baik teman-teman semua, nanti saya akan coba gunakan remote yang kondisi baterainya prima ya. Kondisi baterainya full. Nah, yang ini yang ada gantungan. Baik, kita coba matikan. Matikan remote-nya merah. Oke, ini tidak bisa diaktifkan. Nah, baik, kita taruh. Sekarang gunakan remote yang ini ya, satunya lagi yang kondisi baterainya prima. Coba kita aktifkan dulu sampai warna hijau ya. Oke, kemudian kita aktifkan. Ini kata smart key menyala. Putar ke kontak on. Nah, setelah kontak di on kan, normalnya kalau kondisi baterainya prima dia langsung mati. Tidak ada kedipan 5 kali indikator smart key-nya ya. Nah, ini contoh seperti ini. Baik, kita coba ulangi lagi.
Kita matikan. Kita aktifkan. Putar ke kontak on. Setelah kontak on, dia langsung mati ya, tidak ada kedipan. Nah, itu kondisi baterainya prima. Berarti kondisi baterainya penuh. Baik, saya akan coba matikan lagi remote yang baterainya prima ini. Saya matikan. Ya, prima atau full atau kondisinya baru diganti lah. Atau untuk pemakaian baterai sih 1-2 tahun ya teman-teman. Rata-rata 1-2 tahun. Kadang ada yang bisa lebih. Oke, ini mati remote-nya. Tidak bisa dinyalakan. Baik teman-teman, sekarang saya akan coba gunakan lagi baterai yang kondisinya lemah. Ya, dia tidak akan langsung habis. Dia akan memberikan sinyal atau tanda dia. Kita aktifkan. Putar ke kontak on. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada kedipan 5 kali. Berarti remote yang sedang kita gunakan kondisi baterainya lemah. Nah, baik teman-teman semua, itu ciri atau tanda saat baterainya lemah atau kurang fit ya. Bagi teman-teman yang sudah memasang keyless kontaknya Yamaha, ini bisa digunakan ke Yamaha Aerox, Lexi, Frigo atau NMAX. Modul dan remote-nya ini punya Honda PCX 150. Ya. Honda PCX 150 atau 160 sama ciri atau tandanya saat baterai lemah seperti itu ya. Dia ada kedipan 5 kali saat putar ke kontak on. Ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alarm Motor Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.